kita dan keluarga kita semua. Amin. Ya Nabi, salam alaika. Sama-sama. Ya Rasul, salam alaika. Ya orang diajakin berjubah hari ini. Orang diajakin berjubah. Enak. Belum. Koler aku. Siapa juga mau ngeplok kamu, malas aku. Walaupun keadaan demikian, tidak bisa memberimu makan ala kadarnya. Astagfirullahaladzim, siapa yang ngelajarnya yang baru aja diceramai ustaz. Dasar ini. Masuk kamu di sini. Nyata dah panggilan orang tua dah. Kenapa angis nih? Kenapa panggil bapak, Pan? Kenapa yang bapak? Langsung dah. Sama wali kelasmu, Bu Betty. Syaiton. Ada lah aku. Tetapi orang ini datang kepada gurunya. Wahai guruku, yatim piatu, hidup serba kekurangan, namun akhlak terpuji. Makan permen. Menyenangkan hati gurunya. Setiap kali bertemu gurunya, dicium tangannya bulat balik fotokopi permen. Jangan ribut, jangan ribut. Sekedari corona kada lagi bis. Mana Imam Marmet? Mana? Ditanya wahai guruku. Orang didengari ustaz ceramah. Heh. Molos ketawaan, pacaran tarus, Bang. Kalau males aku guys. Kecewa. Aku kenapa kamu malah di sini, Gus? Enggak di depan kah biar rendang tobat. Ben enggak usah mendem terus. Allah akan berikan kecerdasan kepadamu. Kedua, Allah akan bukakan ilmu pengetahuan yang mudah untukmu. Ketiga, Allah akan mudahkan rezeki dan jalan hidupmu. Yang keempat, Il. Kakak kan pegawai di kolega itu kak Il. Apa amalannya? Siapa bang itu? Maka aku nih kayak ini loh. Pen guru kak di SMK aku deko. Iya. Ading ulun ada sekolah di situ, ngarannya Ma'il. Kukira nih Ma'il, Ma'il kan kalau Il, siapa lagi Ma'il di sini? Agar berhasil dan sukses. Siapa, Bang? Kami si kakak ada. Ya Kafi. Eh, bucuran Ilai. Ading ulun ada sekolah di situ, ngarannya Ma'il ya. Gue langsung ngajarku, Mak. Bucuran Il. Aku bucuran ini. Setelah selesai, kembali kau baca La ilaha illallah sebanyak 100 kali. Saat itu, gairah untuk menuntut ilmu keluar daerah sangat tinggi. Tapi, ndak gagah duit nah. Ndak gagah duit nah, capu sisa. Ndak gagah capu-capu nah penderitaan. Orang ene duit teh. Ini siapa nih kesnya? Orang ene duit teh. Mapi fulus mampus. Semangatnya ada, niatnya ada untuk menuntut ilmu ke
luar negeri, tapi pada faktanya duit tidak ada. Tapi berkat amalan yang diberikan oleh gurunya, ya kafi, ya gani, ini tisu ya siapa fatan, nak? Ya razak. Siapa yang duduk sini nih? Pagi, kemudian 100 kali sore, setelah 100 kali dibaca lagi la ilaha illallah. Ternyata yang dulunya beliau itu menghafal pelajaran itu susah, maka dengan berkat zikir yang fatah, akhirnya beliau mudah menghafal. Ada di polbek juga, ada di polbek juga, ada di polbek. Jangan nyaring lah. Jangan ribut, jangan ribut, jangan ribut, jangan ribut, jangan ribut. Setrikakan, Bang. Astagfirullahaladzim. Hanya aja diceramahi Ustaz, astagfirullah. Nasi padang. Nasi kotak. Malu, Bos. Udah pakai pakai masker. Aku kada pakai. Aku mau jadikan kalung aja. Eh. Kok? Iya, aku Islami ya. Tobat, enggak usah ngajakin aku gibah sik ya. Aku nasi kuning, Bang. Eh, ojo diangkat, aku enggak sempak ae iki. Astagfirullah. Apa? Ya Allah, kamu kira acara anak apa ini jadi nasi kuning? Gak. Habis deh jamnya, habis deh jamnya. Bubar, bubar. Satru kah? Daripada tausiah pada hari ini sebagai pembukaan mudah-mudahan barokah. Teng-teng. Yang wes putusan jarene. Siapa yang membaca selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak 1000 kali setiap hari, maka hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa Sayyidina Ali memberikan komentar ada yang harus dilaksanakan oleh orang yang terus apa naik ke atas? Siapa ini Bu yang nulis kursi ini? Belajar, membaca, merangkum dan sebagainya. Yang kedua, wahtirsun. Ada telek, ada telek. Ketiga, sabar dan tabar. Taulah siapa memperbarui HP. Punya ongkos untuk menuntut ilmu. Yang keenam, yang berikutnya siapa ini? Dari seorang guru. Yang berikutnya adalah waktu yang hebat lo orang-orang nih. Yang ketiga, siapa yang ingin diberikan kecerdasan dalam pikirannya, dimudahkan dalam memahami pelajarannya, dimudahkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, dan dijadikan orang yang barokah dan beruntung bertuah, hendaklah dari sekarang mengamalkan kafi ya ghani ya fatah ya razak dibaca 100 kali. Setelah selesai baru la ilaha illallah. Pagi bu 100 kali, monggo nanti malam jenengan baca sore atau malam 100 kali. Kalau habis asar boleh, habis maghrib boleh. Dan ini akan kita rasakan asal kita dawamkan, perubahan yang drastis akan kita rasakan. Yang keempat adalah minta doa kepada guru kita dan menyenangkan, membahagiakan dan menjadikan hati ridho dan ikhlas kepada kita agar ilmu kita berkah dan manfaat di dunia dunia wal akhirah. Undang tobat, undang tobat, tobat se 5 menit aja habis itu kibah lagi lah. Oke, baiklah. Kalau story semoga aja tausiah ini ada manfaatnya, dan kita doakan seluruh guru-guru kita yang ada di sini
diberikan kesehatan. Santai aja Bu Rina, muanya tobat senyum. Dan mudah-mudahan orang-orang hari ini tobat senangnya sama kayak ini. Menjadi manfaat dan barakah untuk kehidupan kita dunia akhirat. Amin ya Allah. Al-Hazim ya Al-Fatihah. Iya. Sebelum kita tutup, mari kita membaca salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kita dan keluarga kita semua. Amin. Ya Nabi, salam alaika. Sama-sama. Ya Rasul, salam alaika. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kita, ustaz kita Arbianor. Ada 3 poin pertama lah, ya ada beberapa poin ya yang disampaikan beliau, yaitu uswatun hasanah. Ya lah, uswatun hasanah. Bagaimana kita menuruti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam bersabar beliau, dalam perkataan beliau dan sebagainya. Dan ada beberapa poin, ya lah, ada beberapa poin yaitu taat kepada guru, ya lah, beberapa murid taat kepada guru dan taat kepada kedua orang tua atau taat yang lebih tua daripada kita. Nah, itu beberapa poinnya. Yang katanya yaitu pintar tadi ada dikatakan beliau. Ya, pintar yaitu mengulang-ulang pelajaran tadi, teman-teman. Ya kan? Yang kita simak tadi. Ya, setiap pelajaran selalu dibaca, ya, selalu disiapkan sebelum berangkat ke sekolah. Ya. Dan semangat ke sekolah juga ada, iyalah, semangat ke sekolah semangat, iyalah, dari ilmu. Dan yang ada beberapa poinnya, petunjuk, iyalah, petunjuk atau dari guru, iyalah, petunjuk dari apa yang diperintahkan guru kepada kita. Ukti. Waalaikumsalam. Memperbanyak salawat dari beliau.
didengarkan kok main HP. Piye-piye. Ya, yang pendek atau yang panjang. Memperbanyak sholat, sholat. Apalagi ini bulan mau Maulid. Bulan Rabiul Akhir. Kita semua, yalah, kita semua bertambah ilmu, bertambah bertambahnya ilmu dan iman dan Islam kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunan dan diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah dan inayahnya. Amin ya Allah. Untuk mengakhiri memperkenankan membaca doa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'as samawati wal ardi, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqi hasanati wal hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan para siswa-siswi SMKS Kodeko bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubin fi qulubi ibadik wa azizin fi uyunihim waj'alna wajihin fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma ya kafi ya ghani ya fattah ya razzaq ya karim ya wahhab ya zattauli ya mujib. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyul ajiz. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan halalan tayyiban kasiran mubarakan wasi'an min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dan wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Warzuqna min haitsu la yahtasib bijahi sayyidina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-anbiya wal mursalin. Rabbana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana lana ma madha ya wasi'al karam ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karam ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karam ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin رحيم فرج على المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minta perhatiannya sebentar untuk vaksin ya. Ada yang belum mendapatkan kartu vaksin, tapi ada juga yang mendapatkan. Yang belum dapat itu mohon bersabar. Ini ujian. Karena
Orang tua kalian makanya harus ke Dukcapil untuk menyampaikan bahwa nik kalian itu belum online. Salah, Pak. Nah, nik belum online itu bisa dikatakan ada kesalahan pada saat penginputan data. Nah, jadinya ada yang Bapak share di grup wali kelas. Harus. Itu ada yang nama-namanya tercantum. Itu adalah nama nik yang belum online. Ya. Nanti tanyakan sama wali kelasnya. Terus yang aman, yang aman. Yang pertama dapat satu lembar pul A4 yang ada barcode-nya itu aman sudah. Itu harus dibawa pada vaksin yang kedua nanti. Terus yang kedua, yang kecil. Yang kecil saja. Seperti kartu pelajar kecil. Itu aman sudah. Tapi kalau ada yang lebih besar, setengahnya dari kertas tadi, itu adalah tidak aman. Nah, pada saat penginputan data itu belum online, NIC-nya yang belum online. Ya, alhamdulillah kita adalah SMK Kodeko, apa SMK di Tanah Bumbu yang melaksanakan vaksin 100% di siswanya. Terima kasih untuk SMK Kodeko, siswa-siswinya. Jadi kita dari 18 SMK yang di Tanah Bumbu, kita yang 100% calon RT. Kalian semua. Dan itu informasinya dari Kodim langsung. Ya. RT. Terima kasih. Coblos nomor 3. Coblos nomor 2. Ya, silakan istirahat. Kita sebagai ya itu Pak Didit nih. Foto enggak, Pak? Ini foto-foto ke senang thumbnail. Ibu, Bang. Ini di sini. Ini gambar Ibu senang. Ini alimat terus Pak. Oh. Enggak perlu anu, Pak. Ini Ibu-ibu nah. Tiga. Ya, lagi-lagi. Satu, dua. Temanya apa? Apa tema hari ini tadi Pak Pian ceramah? Sian bini Pian di sana Pak, ayo sorangan. Ya resep, ya kafe, apa lagi? Jadi tema kita hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita di hari pertama bulan Maulud kita dapat berhadir di SMK S Kodeko. Tema kita hari ini tentang peringatan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita mengambil satu pijakan dalil yaitu tentang motivasi menuntut ilmu, yang mana ada seorang ulama yang bernama Syekh Al-Iyasi yang beliau pada saat itu merupakan sosok penuntut ilmu, seorang siswa yang fakir, miskin, yatim, namun ternyata berhasil menuntut ilmu agama. Ternyata rahasianya itu dua. Yang pertama, oleh karena kesungguhan beliau dan keikhlasan beliau dalam menuntut ilmu dan berbakti menghormati kepada gurunya. Yang kedua adalah dengan sebab mengamalkan ya kafi ya ghani, ya fatah ya razak sebanyak 100 kali, kemudian la ilaha illallah 100 kali dibaca sewaktu pagi dan sore atau malam 100 kali. Insyaallah rezeki dimudahkan, badan disehatkan, kemudian cita-cita dan hajat kita dimudahkan dan karir dan kesempatan didatangkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Ya, lagi-lagi ganti. Ya. Video. Dah. Hai guys, hari ini adalah kegiatan Jumat Takwa di SMK S Kodeko. Kebetulan ini adalah Jumat Takwa pertama yang diadakan setelah pandemi Corona bersama Ustadz Arpian, Pak Ivan, Pak Ivan, siapa ini Pak Ivan? Ini Pak Ustadznya. Dari Pak Ustadz ini dulu masih bujang, sekarang sudah punya. Alhamdulillah. Tetap istiqomah. Terima kasih. Terima kasih. Atau sembah nuwun sehat panjang umur, Mbak. Amin, 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 amin. Apa tadi bacaannya tadi? Ya kafi. Ya kafi. Ya goni. Ya goni. Ya fatah. Ya fatah ya rasa. Baca satu. Ya kafi. Ya goni. Baru la ilaha illallah. Satu sudah. Satu. Kan la-nya agak panjang. La.
Kalau Iwan biasanya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Salam. Kenapa apa jualan? Kedua, karena kan ini ada untuk yang skala untuk mahasiswa, ada siswa biar bisa diamalkan. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Mantap. Mantap. Oke, okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik istrinya. Ya Pak, ini orang gagal mana mau juga. Iya makanya. Ini dipanggil ibu. Nah, bunga sama. Salam buat lawan ibu kepala sekolah kita. Ya Allah. Yang energik, yang kuat, yang solehah. Ya foto-foto sama dia intan buat. Jadi kalau dapat intan yang sebenarnya jauh lebih. Foto-foto. Ya Bapak pada di sini. Pada sini kau lihat. Iya. Jadi jangan tiga-tiga. Awas soalnya pada di sini. Ya, sisi Laura. Satu, dua, tiga. Cendol dawet enggak, Sob? Dah. Cendol dawet, cendol dawet sekit. Aja ulun tahan terda botan hendak ke kucintang karena ini pas sudah Jumat hari ini udah ya, sehat panjang umur. Amin. Ibu beratan ya kalau buru-buru ini kakak ading enggak jangan ibu kasihan nyanya. Belum nikah. Iya kah? Nya gue dia jenggan. Oh, so. Jujur banget ya. Sama tiga ulun satu juga. Kalau corona menaikkan wan. Timbangan. Jadi yang salah siapa? Corona. Corona. Ya, Bu, mari Bu. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nggih. Ayo, ibu murid. Oh, ibu murid. Iya, mari kan. Nggih, berganti tangan. Nggih. Mari, Bu. Nggih. Wel, mana itu tadi? Ada di situ. Kira tadi ada upil-upil dimasukkan ke pelaku nih. Iya, halo, di tag lagi lo. Kenapa tadi gak mendengarkan ceramah? Aku yang menyelanduk pada bangun. Siapa yang nyetir ini? Bini aja Pak, orang itu sudah saya nyalak. Siapa yang nyetir harus kita ketahui. Yang nyetir ternyata adalah ibunya. Jadi komunikasinya jadi mana? Ya Allah. Apa namanya? Bukti cinta yang kelak. Iya. Bungasnya bini pian, heh. Padahal nikahnya datang loh. Lupa. Lawas lo. Iya. 2 tahun. Yang lainnya ini sehari. Hadir sehari. Nggih. Jalanan kurma kenan. Nggih, insyaallah. Pas momentul kuat. Situ lho, pada situ lho masih ya, sip dah. Nggih. Nggih. Yang sini lawan cari Kak Didi. Siapa pian sebagai calon RT, calon kepala desa? Ina serius benar tadi. Dengan persiapan pemekaran desa. Desa mana? Desa apa pian? Desa Ampera Mulia. Barokah Jaya kak? Barokah Jaya. Barokah Jaya kan? Lah kan ditahu bu. Susah-susah namanya. Kupang Berkah Jaya. Iya. Juga Kupang Berkah Jaya. Saya mencalonkan sebagai RT, walaupun RT-nya bukan saya. Jadi pendukungnya siapa Pian? RT 15. Ya Allah, pesannya Pian. Jadi caplos nomor? Ya, 23. Pintar. Pintar. Jadi kok di situ nama siapa? Ya itu. Benar kayak yang tangga sudah. Siswa menjadi. Iya. Kenapa Pak Didi? Serius benar, Pak. Kenapa ceramah lo? Jadinya kan harus juga ketemu anak-anak Masiano kan. Minggu depan anyar tangkas Pak Didi.
lain minggu depan masih SKJ terus kemudian pian Bang Madah kan 100% dia pian saya kan dari 18 jurun mau memang ya lo Pak ada sampean lihat listnya sendiri lo kita yang 100% ah Pak Didit langsung jadi sempatan, jangan kada ingat coblos nomor 23 bingung lo bingung. Oke guys terima kasih sudah nonton vlog dari kami. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat, banyak rezeki, dan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Dan assalamualaikum. Kalau sap, pengen disoteng sap. Parani sap, kadek gak sap? Enggak, males aku. Males bahasa apa? Males marani, jere. Enggak pan.